tak oleng kan jaya, oleng, oleng. Oke, sejauh oleng-oleng guys. Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini ya, masih di Celo Gaming ID guys. Oke, jadi kali ini saya membuat konten lagi coy, seputar busi tentunya. Tapi ini beda dari sebelumnya guys, karena saya berada di full interior guys ya. Ini saya berada di dalam. Jadi sebelumnya agak dimaklumi ya untuk steering ini karena masih belum jadi guys. Saya biarkan seperti ini dulu biar terlihat lebih apa ya? Biar terlihat lebih sederhana gitu. Lu jangan say iya deh. Ya gua gampar mulut lu lo. Aku ada mau bel. Sebenarnya sih tinggal mewarnai aja coy. Nanti diwarnai hitam di sini sudah bagus ya. Tapi nanti dululah bakal saya cat coy. Oke. Oke, ini jadi kita berada di mana nih coy ya? Ini bentar, ini kita berada di Terminal Purwokerto guys ya. Oke. Untuk truknya ini saya memakai bentar kita maju dulu ya, maju sedikit guys. Oke. Oh, okay, nice. Kita matikan mesin dulu. Nah, kita review dulu untuk truknya coy. Oke, jadi masih seperti versi sebelumnya ya. Ini truk canter muat apa ini coy? Truk canter muat. Ayam guys ya. Ayam express guys. Ini dari Budesign guys ya. Untuk linknya saya siapkan di deskripsi jika kalian ingin download ya. Oke, langsung kita OTW. Ini OTW Cirebon nih guys ya. Tapi di sini kita akan full interior guys. Seperti ini ya, di dalam ya. Oke, nice. Oke, kita langsung jalan guys ya. Oke, sebelumnya saya ingatkan dulu untuk teman-teman yang baru join ke dalam channel ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe guys ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Oke. Kita nyalakan mesin guys. Wes, kita cek sound dulu guys. Wow, mantap boy. Mantap boy. Ya. Oke okay, guys, langsung kita OTW guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk soundnya ini sound ngorok ini guys, sound ngorok dari Baru Jawa kayaknya nih ya, saya lupa coy. Oke, kita keluar dari sini dulu guys. Supirnya rusuh. Kanan coy. Lampu merah guys. Oke, udah hijau, langsung kita jalan ya. Oh.
Jangan. Lampu merah coy. Oke, nice. Kita berhenti dulu ya. Jadi kita kalau ke kota-kota kita harus taat peraturan, guys. Beda kalau kita main mod map ya. Ya itu udah. Yuk. Langsung ya. Ini kita lurus. Hop man, hop man, berhenti man. Wow. Habis ada apa itu tadi saya? Kereta api ya. Ini semisal kita olengkan bisa gak nih guys? Berani gak? Berani lah. Nyalip ini. Nyalip toko kiri bos. Iya tuh supir bis ini ya. Kita oleng kan coy. Oleng. Oke, saja oleng guys. Hei, anjir. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf guys ya kalau sopirnya ini tidak terlalu begitu mulus guys ya, karena tahu sendiri lah untuk steering di busit ini agak sedikit patah tengah-tengah guys. Jadi kalau kita geser sebegini nih, kita langsung anu dia aja. Terobos saya bos. Dia maklumi saja lah ya, untuk kalau sopirnya ini enggak semulus ya guys ya. Sopirnya ngawur coy. Dunia pengawuran ini. Oh,
Wih. Kalem bos. Oh, ini macet ini Jaya. Kita berada di tol ini saya. Kita berada di tol guys. Tol mana nih? Margasari coy. Guys, kita akan berhenti di depan sini ya. Nah, sini coy, kiri jalan coy. Jadi kita sudah sampai ya. Sampai sini dulu guys untuk video kali ini ya. Kita parkir dulu nih truknya coy. Masuk. Pas. Oke, nice. Kita sudah sampai, coy. Nah. Oke, kita sudah sampai, guys ya. Oke, guys. Jadi kita sudah sampai ke tujuan ya untuk video kali ini, kita full interior, guys ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video dari awal. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe guys ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busitmania guys. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Terima kasih.